Viral nama Verdi Sambo pesan makanan lewat ojol. Driver auto ketar-ketir saat balas pesan. Jagat media sosial viral lantaran unggahan pengemudi ojol yang dapat orderan makanan dari Verdi Sambo. Unggahan pengemudi ojol atau ojek online yang dapat orderan makanan dari Verdi Sambo tersebut disebarkan akun Instagram @lambe_ojol pada Rabu 31 Agustus 2022. Dalam unggahan itu tampak tangkapan layar isi pesan sebuah aplikasi pemesanan makanan online. Tangkapan layar tersebut memperlihatkan Verdi Sambo memesan sejumlah makanan sekitar pukul 7.41 waktu Indonesia Barat. Namun bukannya senang, pengemudi ojol itu menuliskan komentar yang cukup menohok. Pesanan yang tertera diantaranya nasi goreng seafood, minuman pop ice coklat, dan alat makanan serta sedotan. Pengemudi ojol tersebut lantas mengonfirmasi pesanan dengan menulis pesan pribadi di aplikasi. Dia hendak menanyakan pesanan makanan apakah sudah sesuai dengan permintaan. Tak berselang lama, sang pemilik akun aplikasi makanan online itu pun membalas pesan. Akun yang tertulis nama Irjen Verdi Sambo SPD itu bahkan meminta porsi nasi gorengnya diperbanyak. Tanpa basa-basi, pengemudi ojol itu pun kembali membalas pesan dengan tegas. Sontak unggahan Instagram @lambe_ojol itu pun viral di media sosial. Banyak netizen yang mengomentari tangkapan layar pesanan makanan online Verdi Sambo tersebut. Namun kebanyakan netizen salah fokus dengan gelar akademis Verdi Sambo dalam unggahan itu. Ikuti terus berita menarik lainnya, jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan.